Silas. Silas. Tanggal 23 hari Minggu. Tandai begini supaya nanti bisa acara-acara nanti ada yang sudah lama atau yang baru nanti kita dahulukan yang sudah lama. Ini 3 hari sudah jadi ya kalau mau berpuasan. Tapi sebaiknya 21 hari. Dan bisa tahan sampai musim berikutnya. Jadi satu minggu pun sebenarnya bisa untuk dikasih makan ke domba. Makanan yang kita buat. Oke. Nanti kita tunggu minggu depan ya. Nanti hasilnya kita seperti apa ya? Hasil seperti apa nanti kita berikan. Oke, pemirsa, hari ini kita akan melihat hasil fermentasi ya dengan jangka waktu seminggu ya. Seharusnya idealnya fermentasi ini harus dilakukan secara sempurna selama 21 hari. Tapi misalnya 3 hari pun sebenarnya sudah mulai terproses ya. Kita pakai ancer-ancer usia fermentasi seminggu ya. Mangga permisa kita lihat hasilnya bagaimana untuk menentukan fermentasi ini berhasil atau gagal ya. Bisa dilihat hasilnya. Ini masih segelan ya. Ini yang masih baru nih. Yang lainnya baru, ini yang paling lama yang seminggu. Kita lihat. Iya. Iya, nanti saya tunjukkan ya. Nah, tuh. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil ya. Di antaranya dari bau. Bau ya. Baunya. Ya, baunya. Ya, baunya bau vinegar. Ya, bau vinegar. Vinegar itu bau tape, bau kecut ya. Tapi bukan bau busuk. Ya. Baunya bau vinegar. Ya, bau tape ya. Kemudian dari tekstur ya. Tekstur itu bentuk fermentasinya, hasilnya ya. Ini tidak bosok ya. Tidak busuk, cuma masih bentuk hijau, segar. Ya, bau, bentuk tekstur, ya. Kemudian tidak ada jamur. Biasanya kalau yang gagal itu pasti ada jamur di sini putih-putih, ya, di sini, di lingkaran-lingkaran ini. Itu gara-gara kalau gagal itu biasanya ini ada rongga udara, ya. Kemarin sudah terkedap ya. Kemudian kita coba, ini berhasil ya. Kalau gagal seperti tadi bau busuk, kemudian warnanya hitam atau warna busuk ininya kedepoknya ya. Itu jangan dikasih makan, jangan diberikan ke ternak, karena itu mengandung racun. Ya. Kita cek dulu, sukses apa tidak, kalau gagal jangan diberikan. Ada rasa busuk, bau busuk, jangan diberikan. Tapi kalau tadi seperti tadi udah baunya oke ya, wangi, saya pikir wangi lah, wangi-wangi seperti tape, ini boleh diberikan ya. Nah, cara memberikannya, kita tumpahkan di sini. Kita angin-anginkan ya. Tuh, kelihatan ini teksturnya tidak menggumpal, kemudian baunya wangi tape ya. Kemudian kedepok-kedepoknya juga ini segar. Tidak layu, tidak busuk ya, tidak hitam. Ya. Baunya juga segar, enak. Ya. Ya. Syaratnya tadi harus diingat, fermentasi itu satu, tidak boleh ada udara di ya, rongga udara atau angin yang ada di silo ini, kemudian tidak boleh ada kandungan sabun atau kaporit ya pada saat mencampurnya, kemudian kapur juga nggak boleh, kemudian terlindung dari sinar matahari. Ya, ya dikasihkan ke domba. Ya. Thank you.
gitu. Coba makan ya. Itulah tadi pemirsa cara membuat pakan fermentasi lengkap ya. Artinya kita dengan pakan fermentasi lengkap ini nggak usah pakai rumput ya. Karena rumputnya sudah tergantikan oleh cacahan gedebok pisang tadi ya. Atau bonggol atau batang pisang. Akhirnya kita nggak perlu pakai rumput. Cukup ya. Tadi cukup untuk sore, berarti paginya satu kali lagi ya. Berarti dua ini ya. Ini untuk sore, itu untuk pagi. Ya, begitu jadi dua blong ya. Dua ini untuk 60 ekor. 60 ekor, dua ini, dua blong kecil ini ya. Kalau ini cukup satu ini untuk satu hari, untuk 60 ekor. Ya. Ini untuk 60 ekor satu kali ya, kalau itu untuk dua kali, pagi dan sore. Yang ukuran berapa itu, sekitar 50 liter ya, 50 liter. Ya itulah pemirsa ya, jadi agar kita nggak usah repot-repot ngarit, kemudian pakan juga sudah lengkap seperti pakan unggas ya, kita nggak usah pakan macam-macam ya, cukup satu jenis pakan kita sudah terpenuhi ya, baik gizi maupun kebutuhan kuantitasnya ya. Itulah pemirsa, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, pemirsa peternak yang ada di Indonesia, untuk hari ini kita lanjutkan minggu kemarin ya, dengan cara membuat fermentasi agar supaya ternak itu kasih lekat dulu.